Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali bersama saya Kusuma Said di channel Sukma Lanang Sajati. Kali ini kita akan kembali membahas mengenai ilmu mahabbah, dunia permahabbahan ya. Setelah sekian lama saya tidak membahas atau tidak mengangkat topik seputar ilmu-ilmu mahabbah, kali ini saya hadirkan kembali salah satu ilmu mahabbah yang sedikit berbeda dari yang lain. Kenapa sedikit berbeda? Karena jika ilmu mahabbah yang lainnya diamalkan tiap malam, ilmu mahabbah satu ini hanya diamalkan pada hari Jumat. Ya, ilmu mahabbah ini hanya bisa diamalkan pada hari Jumat. Jadi dalam kurun waktu seminggu itu hanya bisa diamalkan satu kali. Gitu ya. Jadi beda dengan ilmu-ilmu yang lainnya diamalkan tiap malam berhari-hari. Kemudian dalam kurun waktu 7 hari, 10 hari segala macam, ini enggak. Ini ilmunya hanya dibaca pada hari Jumat saja. Setelah hari Jumat itu enggak perlu dibaca lagi. Kita tinggal menunggu reaksi dan efek daripada ilmu ini. Nah, ilmu ini saya beri nama sebagai ilmu tahyij. Ilmu tahyij. Kenapa ilmu tahyij? Karena di dunia ilmu permahabbahan, ilmu mahabbah itu dibagi menjadi beberapa jenis ya, yang sejauh ini yang saya kategorikan di Padepokan Sukma Lanang Sajati, saya membaginya menjadi beberapa jenis. Ada yang sifatnya mahabbah saja ya, hanya menarik cinta dan perasaan. Ada yang sifatnya membuat cinta buta, ilmu gendam, saya kategorikan sebagai ilmu gendam. Tapi ada yang sifatnya tahyij, menundukkan. Selain orangnya cinta buta, dia juga tunduk dan patuh kepada kita, terlepas mau targetnya laki-laki atau perempuan. Kalau biasanya ke lawan jenis ya, laki-laki targetnya perempuan lawan jenis, atau sebaliknya. Nah, tapi untuk laki-laki dengan target laki-laki itu biasanya bukan urusan cinta, seperti urusan antara anak buah dan atasan, urusan antara karyawan dengan bos dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi tahyij itu bukan hanya berfungsi kepada lawan jenis, ke sesama jenis pun bisa. Cuman ke sesama jenis dalam konteks yang lain, bukan dalam konteks cinta-cintaan gitu. Bukan, itu nanti jadinya LGBT lagi. Nah, jadi ke sesama jenis dalam konteks urusan kerja, urusan negosiasi, urusan bisnis dan lain sebagainya ya. Jadi dengan ilmu tahyij ini, mau targetnya sesama jenis ataupun lawan jenis untuk urusan cinta, itu semuanya bisa tunduk atas izin Allah. Nah, kembali ke ilmu ini. Ilmu ini hanya diamalkan pada hari Jumat saja. Ilmu ini diamalkan hanya pada hari Jumat, dan di dalam ilmu ini terdapat beberapa khodam. Khodam-khodam yang mana jumlahnya itu ada 7. Jumlahnya ada 7. Khodam di dalam ilmu ini jumlahnya ada 7. Jadi bukan cuma 1, 2 atau 3, bukan, tapi ini khodamnya sudah 7. Khodam yang menjaga, yang Allah wakilkan di dalam doa dan ilmu ini, itu jumlahnya sebanyak 7 buah ya. Dari mulai malak Hag Kolza'il, kemudian ada malak Jagsyak Ya'il, ada juga malak Zalha'il dan lain sebagainya. Jadi total ada 7 malak yang menjadi khodam daripada ilmu ini. Malak itu apa? Apa bedanya sama malaikat? Kalau malaikat itu jamak. Jadi misalkan ada 10 malak itu jadi malaikat gitu loh. Malaikat bukan malak lagi, tapi kalau satu malak. Kalau satu malak. Nah, di dalam ilmu ini pun kenapa saya katakan 7 khodam malak? Karena disebut satu-satu. Kalau enggak saya sebut satu-satu, kalau di dalam ilmu ini tidak disebut satu-satu nama malaknya, itu berarti ilmu ini berkhodamkan 7 malaikat. Jadi kita bisa mengatakan ilmu ini berkhodamkan 7 malaikat, tidak usah disebut namanya siapa aja ya. Tapi kalau pengen kita sebut satu-satu namanya, itu namanya malak. Malak A, malak B, malak C, jadi semacam si A, si B, si C. Tapi kalau mau dikumkan semuanya, ya cukup sebut manusia saja. Sekumpulan manusia aja atau segerombolan manusia aja. Gitu maksudnya gitu. Jadi kalau disebut satu-satu, nyebutnya si A, si B, si C, sebut nama-namanya masing-masing, maka ini disebut malak. Tapi kalau pengen disebut semua secara langsung tanpa di absen satu persatu, maka ini namanya malaikat, karena jumlahnya lebih dari satu atau jamak ya. Nah,
di dalam ilmu ini, di dalam ilmu tahyij ini, Allah wakilkan sebanyak 7 malaikat atau 7 malak ya. Dan malak tertingginya adalah Sayyid Maitotorun alaihi salam. Seperti yang kita ketahui adalah Sayyid Maitotorun ini merupakan raja, pemimpin dari 7 malaikat ya. Tapi 7 malaikat di sini, 7 malaikat yang diketuai atau yang dipimpin oleh Sayyid Maitotorun itu adalah Anyail, Rokayail, Sorfayail, Jibril ya. Banyak itu yang menjadi khodam hari. Jadi ada kan 7 khodam hari itu Anyail, Sorfayail, terus apalagi Jabroil, Mikail, Rukoyail. Ada 7 malaikat. Nah, tapi anehnya di dalam ilmu ini Sayyid Maitotorun tidak memimpin 7 malak tadi, melainkan memimpin 7 malak yang lainnya. Jadi namanya bukan yang kita tahu kan 7 malak yang menjadi bawahan Sayyid Maitotorun itu namanya bukan nama-nama malaikat yang terdapat di ilmu ini gitu loh. Sayyid Maitotorun ini, aduh gimana ya nyebutnya, bingung nih. Jadi begini, Sayyid Maitotorun adalah ketua dari 7 malaikat. 7 malaikat tersebut adalah Rukiyail, Jibril, kemudian Samsamail, Mikail, Sorfayail, ada juga Anyail, dan yang terakhir adalah Kasfiyail. Nah, 7 malaikat ini merupakan malaikat penjaga hari. Nah, 7 malaikat ini dipimpin oleh Sayyid Maitotorun. Tapi di dalam ilmu mahabbah ini Sayyid Maitotorun bukan memimpin 7 malaikat yang saya sebutkan tadi, tapi memimpin 7 malaikat yang lainnya. 7 malaikat yang lainnya maksudnya gimana? Tadi nama-nama yang saya sebut ya, ada seperti Kasfiyail, Rukoyail, segala macam tadi yang saya sebut itu adalah bawahan Sayyid Maitotorun. Tapi di dalam ilmu ini Sayyid Maitotorun bukan memimpin malaikat yang tadi saya sebut, melainkan ada 7 malaikat lain gitu loh. Jadi malaikat, 7 malaikat lain tersebut adalah Hagolzail, Jagsyakyail, Godziail, Zalhail, dan beberapa lainnya. Nah, jadi di sini Sayyid Maitotorun memimpin 7 malaikat, 7 malak. Dan 7 malak ini bukan malak-malak yang biasanya beliau pimpin. Itu, jadi dia ada 7 nama malak baru. Ini juga saya baru nemu nih nama-nama malaikat seperti ini, nama-nama malak seperti ini. Karena jujur selama ini belajar ilmu hikmah, nama-nama malaikat ini agak aneh ya. Sejauh ini yang saya temui, nama-nama malaikat yang terdapat di dalam ilmu mahabbah tahyij ini agak aneh karena baru saya temukan gitu. Nah, ilmu ini berkodamkan 7 malaikat dan yang memimpinnya adalah Sayyid Maitotorun sebagai penghulu dari malaikat ruhaniyah ya. Lalu keterangan ilmu ini bagaimana ya, kita sebutkan keterangan daripada ilmu mahabbah ini. Inna hadza huwa du'aul mahabbati syadidatin naj'atis sari'ah. Sesungguhnya ini adalah doa mahabbah yang sangat ampuh lagi cepat. Maksudnya ekspres kilat. Udah ampuh, cepat juga efeknya. Fi hadza du'ail mahabbati wa qala Allahu sab'ata malaikatir ruhaniyah. Di dalam doa mahabbah ini Allah telah mewakilkan 7 malaikat ruhani atau 7 malak ruhani. 7 malak ruhani. Fa'lam akhi iqra hadza du'ail hadza du'a al-mahabatil mujarabati yaumal jum'ah. Fa'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku. Iqra hadza du'a al-mahabatil. Bacalah doa mahabbah ini. Mujarabati yaumal jum'ah. Bacalah doa mahabbah yang mujarab ini yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Wa inna manawaita fi amril mahabbati wa tasakhur sayutabalogu fi waktin qasir. Dan sesungguhnya apa saja yang kamu niatkan di dalam urusan mahabbah dan penundukan akan segera tercapai dalam waktu singkat ya. Jadi ilmu mahabbah ini hanya dibaca pada hari Jumat saja. Sudah dipraktekan ilmu mahabbah ini pada hari Jumat, kita gak perlu baca-baca lagi, gak perlu wirid-wirid lagi, tinggal menunggu hasil dan reaksinya. Itu ini bedanya ilmu mahabbah ini dengan ilmu mahabbah yang lain. Gak perlu tunggu lama-lama, gak perlu wirid lama-lama,
hanya diwiridkan dan dibaca pada hari Jumat. Sudah selesai dibaca pada hari Jumat, tinggal menunggu reaksinya. Dan ilmu mahabbah ini belum pernah saya keluarkan sebelumnya. Ditambah di dalam ilmu mahabbah ini ada taukilnya, Allahumma inni as'aluka tusakhiro li, nah gak bakal saya teruskan ya, Allahumma inni as'aluka tusakhiro li, nah itu ada panjangannya lagi, ada panjangan lagi. Dan juga nanti di dalam keilmuan ini akan saya sertakan foto bukti ilmu ini di dalam kitab aslinya ya. Jadi nanti akan banyak yang ngomong, wah itu ilmu bohongan segala macam, ngaku-ngaku dari kitab kuno. Enggak, di sini akan saya sertakan fotonya langsung dari kitab kunonya langsung ya. Jadi untuk ilmu mahabbah ini hanya dibaca pada hari Jumat, berkhodamkan 7 malak ruhani yang Allah wakilkan di dalam doa ini untuk urusan mahabbah atau dunia percintaan atau permahabahan. Percintaan di sini bukan hanya urusan asmara ya, bukan hanya urusan cinta lawan jenis, bukan, tapi mahabbah antara bos dan mahabbah dari si bos ke karyawannya, atasan ke bawahannya, itu termasuk mahabbah. Jadi mahabbah di dalam konteks bahasa Arab itu luas. Cintanya bukan seperti cinta yang kita pahami saat ini hanya berlaku kepada lawan jenis, enggak, tapi sifatnya umum. Umum ya, sifat kata mahabbah itu artinya cinta yang bersifat umum. Gitu saja. Baik, ilmu ini saya rilis pada hari ini, hari apa ya? Ini hari Minggu, tepatnya hari Minggu dini hari, tanggal 26 September 2021. Semoga orang-orang yang memang haknya jodohnya dengan ilmu ini, Allah permudah jalannya untuk memiliki dan mengamalkan ilmu ini. Karena apa? Karena di dalam dunia ilmu ruhani itu tidak semena-mena orang yang punya uang bisa memiliki ilmu. Enggak, banyak kok yang punya uang tapi tidak saya ijazahkan, meskipun mereka menawar dengan mahar yang fantastis, tapi tidak saya ijazahkan. Kenapa? Karena niatnya buruk dan lain sebagainya. Ada juga yang punya uang, tapi pas mau maharin, ilmunya sudah tidak saya maharkan lagi. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Ada juga yang punya uang pas-pasan, tiba-tiba dia menang kuis, isinya ilmu yang dia inginkan. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu, gitu loh. Itu terjadi pada Ustadz Ihsan, ya. Beliau pengen ilmu mahabbah, bukan ilmu mahabbah, ilmu asma alam jin. Beliau belum sempat memahari, tiba-tiba menang kuis dengan mahar yang lebih ringan dari mahar normalnya yang asalnya jutaan. Beliau mendapatkan ilmu asma alam jin hanya dalam nominal ratusan ribu. Dan itulah salah satu bentuk, salah satu contoh bahwasanya ilmu kalau sudah jodoh akan Allah pertemukan, apapun caranya, apapun jalannya akan Allah pertemukan. Jadi untuk teman-teman yang pengen memiliki ilmu ini, ya banyak-banyak berdoa kepada Allah, mohon diberikan jalan jikalau jodoh dengan ilmu ini. Jangan memaksakan kehendak, kumpulin uang sampai menghalalkan segala cara untuk memahari ilmu ini. Jangan, cukup berdoa saja, minta petunjuk kepada Allah, karena kalau jodohnya pasti Allah permudah jalannya ya. Baik, cukup sekian dari saya persembahkan mahabbah Tahyij 930, mahabbah tajrib, mahabbah ekspres yang hanya diamalkan pada hari Jumat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.